Hai, perkenalkan, nama saya Arya Zidan Kurniawan dari kelas 11, Mesin 1. Di sini saya menjabat sebagai calon ketua OSIS periode 2023-2024. Hai, perkenalkan, nama saya Sawa Mulia Hairunisa, saya dari kelas 11, Bangunan 1. Di sini saya menjabat sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Kami dari Paslon 5. Tentunya sebagai paslon, kami memiliki visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan SMK Negeri 2 Pati untuk lebih kreatif, inovatif, dan aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah yang dilandasi oleh keimanan. Kami akan menjadikan OSIS sebagai sarana menampung inspirasi dan aspirasi siswa-siswi dalam berbagai kegiatan. Untuk menjalankan visi tersebut, kami memiliki 5 misi. Misi kami yang pertama adalah memperkuat nilai-nilai keagamaan siswa-siswi SMK Negeri 2 Pati dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa serta iman dan takwa yang kuat. Misi yang kedua ialah membantu sekolah untuk menertibkan siswa-siswi SMK Negeri 2 Pati berlandaskan dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, memajukan organisasi-organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah sehingga mampu mengukir prestasi di luar sekolah. Misi yang keempat ialah menjadikan OSIS sebagai mitra kerja yang dapat aktif bekerja sama dan menjadi teladan di SMK Negeri 2 Pati. Yang terakhir, menuntaskan visi-misi pada periode sebelumnya. Pak Raffi membeli buah pepaya. Jangan lupa pilih paslon nomor 5. Saya ingatkan kepada teman-teman sekalian untuk mempergunakan hak suara kalian sebaik mungkin ya, jangan sampai golput. Daripada golput, mending pilih paslon 5. Be genius, be religious, be marvelous.